Mau kemana? Aku datang, kamu pergi. Saya dapat orderan, Mas Yono. Oh, order mulu. Ngopi dong sekali-kali. Takut banget minta dibayarin. Mas Yono, jalan melulu. Sini cuma ngopi aja, udah gitu ngutang lagi. Ayo Pak Haji, Assalamualaikum. Eh Nyon, lu mau kemana? Kopi lu bayar dulu. Utang lagi. Pak Haji, utang dulu sama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Lu mau kopi, Jon? Boleh Pak Haji. Kayak biasa Pak Haji. Iya, bentar ya. Pak Haji, Purnomo udah kesini belum Pak Haji? Belum. Emang ada apaan? Pak Haji belum tahu dong. Apaan? Kalau Purnomo sekarang udah jadian sama Novita. Jadian gimana maksud lu? Pacaran Pak Haji. Nah kalau lu kapan? Pi, ambilin piring kotor nih Pi. Dapur ya Pi, yang bersih. Pi, nanti selesai cuci piring, Papi liatin ikan mami yang lagi digoreng, terus angkat aja nanti ya. Terus nanti ambil lap, nih mejanya kotor banget nih. Papi, kok nggak jawab sih? Iya mami. Nah gitu jawab dong. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya. Lu mau ngamen apa mau ngopi lu? Ngopi dong Pak Haji, biasa. Kopi tuh bro, 2-1. Ya rada kentelan. Iya. Oh kain putih buat buntelan ya? Lu mau ngopi biar kentelan? Tenang aja. Eh Cuy, kamu tahu gak Cuy? Kagak, buat tempe. Ah rese kamu Cuy. Udah Mas John, saya cuma bercanda, jangan manjun gitu dong. Emang ada informasi apa Mas John? Ada gosip terhangat serau bebek. Alabay. Emang info apa sih? Purnomo jadi nama Novita. Hah? Yang bener? Mas Pur jadi nama Novita? Hujan bekelir dong. Saya teh mau nyari kerja. Nah sekarang kan udah kerja. Maksud saya teh, saya juga mau nyari kerjaan lain. Oh, emang yang sekarang kenapa? Biar penghasilannya lebih banyak kok. Emang sekarang penghasilnya kurang banyak? Masih lebih banyak penghasilan istri saya kok dibanding saya. Papi, ini cuci piringnya udah selesai belum? Udah Mi, kan piringnya cuma sedikit. Ini wajan bekas mami masak kok belum dicuci, Pi? Iya, Mi. Nih, Pak Ji, satu Pak Ji, kopi sama gorengannya satu tadi. Kurang. Tulis saya dulu. Kena sekolahan. Tulis mulu. Saya juga udah, Pak Ji. Saya kopi atu, gorengan tempe satu, Pak Haji. Lu mau jemput penumpang juga? Mau konser lagi dong, Pak Haji. Eh, Ki. Hati-hati ya. Hati-hati kenapa, Pak Haji? Hujan bekelir. Pak Haji, bisa aja balik ke nomor saya. Iya. Ada mulai hijau kuning. Ini, Mbak. Iya. Pas ya, makasih, Kang. Iya. Papi pengen cari kerjaan juga kayak si Tisna. Kerjaan apa? Papi mau ngojek lagi? Kita kan udah gak punya motor, Pi. Enggak, gak ngojek. Maksudnya kerjaan yang lain. Ya udah, terserah Papi. Yang penting bisa nambahin penghasilan kita, betul? Oke, siap. Tapi sebelumnya, Papi ambil dulu piring kotornya. Terus cuci di belakang, ya? Iya, Mi.
sepeda. Ini motor bukan sepeda, tahu? Iya, gue tahu. Ini motor, maksud gue sepeda itu permisi artinya. Gunakan bahasa yang baik. Apakah Mas Pengkindak mengamen? Barangan ngamen. Gua mau konser, bukan mau ngamen. Apakah bedanya antara mengamen dan konser? Kalau konser itu lebih bonafit. Bapak Ki, kalau konsernya di jalanan mah sama aja kayak ngamen atuh. Bisa aja lu. Gua lanjut ya. Baiklah. Silakan Bapak Ki. Jangan melongo. Mas Pur! Kenapa melongo? Kenapa melongo? Ah, nanti aja deh. Ntar Mas Purnya keburu jauh. Bang Mengki! Nyanyinya diberesin dulu. Baru panggil Mas Pur.